Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Hari ini saya mau kasih tahu nih, sebagai tenaga kesehatan ada 5 momen cuci tangan yang harus kita ketahui. Yang pertama, sebelum kita menyentuh pasien. Yang kedua, sebelum kita melakukan tindakan aseptik seperti menyuntikkan obat dan memasang infus. Yang ketiga, setelah kita terkena cairan tubuh pasien seperti urin dan darah. Yang keempat, setelah kita menyentuh pasien. Dan yang kelima, setelah kita kontak dengan lingkungan pasien. Maka dari itu, sekarang kita lihat kreasi tarian cuci tangan dari teman-teman rawat inap dan PK RSIA Samari Basra. Tadi udah lihat kan hasil tarik kreasi cuci tangan dari teman-teman rawat inap dari PKRS dan Samari Basra. Pasti lebih semangat dong untuk cuci tangan setelah melihat video tadi. Dan kita harus rajin-rajin cuci tangan ya untuk menjaga kesehatan kita dan orang-orang di lingkungan kita. Dan kalau kamu suka sama video tadi, kamu bisa like and share ke semua sosial media yang kamu punya. Oke? Okay?